لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة. Dalam sebahagian kitab ni pegah iman ketanya orang Islam na yang sifatnya selalu bertambah, selalu bertambah. Na iman sebahagian makhluk Allah setiap harinya semakin berkurang, berkurang dan terus berkurang. Na sebahagian makhluk Allah imannya kepada Allah na yang selalu setara dari pun pujuk di Allah sampai dengan akhir masa nyo tetap saban iman gaknya. Nyan iman yang pujuk li Allah Subhanahu wa taala ba makhluk Allah. Makanya sebagian ulama artikan dengan makna iman tasdik, iaitu tayakini, tak percaya dengan hati apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, apa saja yang dipegah oleh Rasulullah, apa saja yang diperintah oleh Rasulullah nyo selalu tayakini. Nyan sebahagian makna iman yang dipegat pengertian oleh sebahagian ulama. Dari seluruh pengertian definisi iman maka bisa diambil kesimpulan makna daripada iman adalah tak ucap dengan lisan, tak ikrarkan dengan lisan getanyo, tak yakini dengan hati dan tak puput dengan seluruh anggota badan getanyo. Nyan makna inti daripada iman. Oleh sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau mengutip kalam hikmah para hukama. Nepegah agaknya dalam kitabnya Anna syara'iral iman arba'ah. Simbol-simbol urung beriman nyona put. Tanda-tanda katanya urung mukmin beriman nyona put. Yang pertama, simbol yang pertama adalah takwa. Takwa adalah simbol yang pertama bagi urung yang mukmin. Imam Nawawi Al-Bantani nepilah-pilah makna takwa pada sirorum mukmin. Mio takwa gaknya mbak ibadat maka maksudnya adalah ikhlas dalam beramal. Ikhlasnya seorang mukmin dalam beramal ibadahnya adalah takwa dari segi ibadah. Ikhlas dalam maksiat kiban yaitu meninggalkan segala yang larang oleh Allah. Nyan tak tinggal but maksiat yang dilarang oleh Allah ialah termasuk takwa yang diartikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu simbol yang pertama. Simbol yang kedua adalah punya sifat haya, punya sifat malu. Malunya nepegat oleh Allah Subhanahu wa taala na dua macam. Yang pertama haya nafsani. Yang setiap individual getanyo urung mukmin nyo punya sifat malu. Pu makna sifat malu haya nafsani iaitu rasa malai getanyo ketika tanyo buka aurat di khalayak ramai. Rasa malai getanyo yang sifatnya tabiat bagi manusia nyan adalah haya yang nafsani. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala nepegat haya yang imani. Uronyo getanyo hana ada puput maksiat. Uronyo tergerak hati tanya untuk talangkah subuh kuno secara tambah yang berjamaah tambah berzikir secara berjamaah. Nyo indikator ji adalah haya yang imani yang pegat oleh Allah pada manusia yang tertentu saja. Maka alhamdulillah urun silo Bandung. Getanyo yang talangkah uronyo tak sembahyang subuh berjamaah. Tak semata berzikir secara berjamaah. Yang berarti karena haya yang imani pada getanya. Yang simbol yang kedua yang dipegah para hukama simbol daripada simbol iman. Simbol yang kedua putra, simbol yang kedua adalah as-sabru, sabar. Pu makna sabar? Sabarnya adalah tarku, tak tinggal mengeluh. Gebi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gebi bala li Allah Subhanahu wa taala. Hana pernah mengeluh yang na dalam hati itu. Tak pendam dalam hati itu, tak pegah satu saat
perkaranya, balanya, cobaannya akan berakhir. Hana tak mengeluh, oh, hana pengeluh, hana pernah tak mengeluh. Loh hana empat pekerja lah orang yang pengangguran, hana pernah mengeluh. Terus tanya berusaha tanpa mengeluh. Nyan tanda simbol yang kelai yang dipegah para hukama, simbol daripada iman seorang urung mukmin. Simbol yang keput, yang terakhir unsik lo bandung adalah syukur. Syukurnya adalah simbol yang keempat bagi urung yang beriman. Pemakna syukur. Tak gunakan seluruh anggota getanyo yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dititipkan kepada getanyo tak pergunakan pada tempat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gebi getanyo orangnya punya mata yang bisa melihat, maka dia pergunakan pada tempat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak baca Al-Quran dengan matanya. Tak kalon buku zikir dengan matanya. Dan takalan para wajah para ulama dengan matanya yang katermasuk syukur getanyo gebri mata li Allah Subhanahu wa taala. Gebri jarau pada adanya. Tanyo bantu fakir miskin dengan sifatnya mal harta, tanyo bantu dengan tenaga dengan alah tanda tanyo bersyukur punya tangan. Punya kaki, getanyo juga bersyukur dengan talangkah dengan bak tempat yang gagot. Tajak umnasah dan semayang subuh berjamaah tak berzikir ngan ngakinya tak langkah umnasah ngan tandanya ka bersyukur mempunyai kaki. Kaum mak dan kaum ayah sekalian, yang kenyan tanda yang geput yang dipegah oleh para ulama simbol daripada iman iaitu punya sifat syukur. Makanya setiap bertanya oleh semayang tamlake ba Allah, Allahumma sabit imanana ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan lun, menetap kamu, lebih kuat iman kamu dalam agama run. Makanya kuh, yang Allah Subhanahu wa taala nur iman yang diciptakan pada setiap makhluk getanya orang mukmin. Moga-moga getanya selalu tetap iman getanya dalam Islam, selalu kuat iman getanya Islam, sehingga getanya selalu tergolong urung-urung mukmin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli syurga. Amin amin ya rabbal alamin.